Okey, assalamualaikum. Bertemu lagi kita video hari ni. Okey. Hari ni macam biasalah. Dok lain nak buka, kita nak buat video. Kita nak cerita sikitlah tentang bola sepak, apa perkembangan bola sepak negeri Terengganu kita. Okey, hari ni rasanya semua orang tahulah. Berita ni, ini ada apa? Dua berita daripada official lah Terengganu FC. Kak AJ kat Facebook, rasanya semua penyokong Terengganu FC memang follow lah kan, memang follow apa, memang follow lah IG dengan Facebook tu. Okay, ada dua berita ni daripada Terengganu FC. Rata-rata ramai penyokong gembira lah berita tu. Okay, berita tu ada dua berita. Berita tu dua pemain import, dua pemain import join Soh lah Terengganu FC. Ada rumor kabar angin sebelum ni, rumor sebelum ni tu betul lah, dua pemain import ni memang Soh join Terengganu FC lah untuk musim 2021. Okey, yang pertama, berita pertama, ada dua berita. Yang pertama memang ramai orang tahu dah, tapi ada yang tak tahu juga. Yang pertama, pemain import pertama apa, Petrus Sitembi, orang dikenali dengan apa, Sitembi. Okey, Sitembi ni dia main dengan Sabah dulu. Okey, kalau Sabah ni ramai orang kenal lah. Dia apa, main Liga Malaysia dulu, main dengan Liga Super. Sabah duduk nombor 10, carta dia, carta Liga Super duduk nombor 10. Ramai kenal lah, ada yang kenal, dia kenalkan Sitembi ni. Siapa yang selalu tengok Sabah tu mesti dia tahulah perlawanan Sabah tu. Sitembi ni dia sebelum ni main Sabah lah, main Sabah. Dia main Sabah ni musim lepas lah. Dia main musim lepas. Okay, di Sabah ni memang orang kata dia sedap jugalah. Dia sedap juga. Okay, sebelum tu kita cerita sikit lah. Petrus Sitembi ni dia berasal daripada apa, Namibia. Namibia, dia berumur 1992-28, Namibia, Rundu. Rasanya ada orang kenal negara ni, ada orang tak kenal. Macam aku pun, aku first time dengar nama ni, pertama kali lah dengar nama Namibia ni. Dalam dunia kita ada nama negara Namibia. Okay, dia tinggi dalam 1.79, tinggi dia lah, saja lebih kurang 1.8 lah. Dia memakai jersey nombor 10. Okay, dia memakai jersey nombor 10 di Sabah lah masa sebelum ni. Sebelum ni dia main dengan, sebelum dia main Sabah tu tahun 2020 musim lepas, dia main dengan Lusaka Dinamos. Dia main dengan Lusaka Dinamos selama semusim je kot. Lepas tu dia main Sabah semusim. Lepas tu tahun ni dia main ke TFC. Dia main TFC lah. Okey, posisi Petrus Sitembi ni dia boleh dikatakan dia sebagai pengganti Litak lah, pengganti Litak dengan Sanja lah. Dia main sebagai midfield lah, attacking midfield. Attacking midfield, boleh dikatakan pengganti lah, pengganti Litak dengan Sanja. Dia kita tengok Petrus Sitembi ni memang sedap juga main. Okey, dribble dia pun okey, bagus juga. Dia ada, aku kata ada assist juga kan, ada assist juga. Tapi masa Sabah tu apa, dia ni lah, dia dia tak ada menjadikan gol lah di Sabah. Tak ada menjadikan gol di sebagai apa, attacking midfield kan, tapi tak ada menjadikan gol lah masa di Sabah. Kita semua tahulah, rata-rata penyokong kita tengok komen-komen penyokong tu positif lah. Rasanya penyokong Terengganu ataupun penyokong Sabah lah, mungkin lah kan, sebab dia pernah main Sabah, mungkin dia nak tengok cara permainan dengan Sitembi, dengan Sitembi bila join Sabah. Mungkin Sabah pun dia akan follow juga Terengganu kan, sebab dia
join TFC untuk 2021 ni. Okey, tu berita pertama. Berita keduanya, Dok Lain Dok Bukang, memang ada orang tahu, ada Dok tahu. Import kedua Kali De Muga. Kali De Muga ni dia Filipin, dia negara Filipin. Dia ni apa? Sebelum ni dia main di kelab sana lah, di kelab apa? Filipin, Chonburi. Kali De Muga ni first time kita dengar nama dia sebab dia tak pernah lagi join Liga Malaysia. Dia first time join Liga Malaysia. Maknanya dia bagi import baru lah di Malaysia ni. Import baru di Malaysia. Dia asal dia ni Chonburi, apa? Kelab Chonburi tu, Kelab Chonburi tu di Filipin. Tapi dia ni berasal daripada Spain sebenarnya. Berasal dari Spain. Umur dia 32 tahun, umur 98, umur 32 tahun. Dia umur 30 tahun. Dia ni tinggi dalam 1.8 lah, 1.8. Sebelum dia join dengan Chonburi tu, dia apa, dia main sebab dengan Cheges. Kelab mana pun kita tak pernah dengar lah. Chonburi pun kita tak pernah dengar. Kan, lepas tu dia join TFC ni. Apa sekarang? Dia ni berasal dari Spain. Bagi aku lah, Spain ni kalau berasal dari Spain mestilah kita kita kata power lah kan. Maknanya okey lah, power lah kan. Maknanya dia kita tengok pun pemain Spain pun, kalau kita tengok follow Spain kan, macam kat Euro apa semua, kat FIFA apa, World Cup apa semua, kata-kata pemain Spain memang power lah. Maknanya kita boleh katakan memang Kali De Muga ni memang power lah, boleh dikatakan power jugalah kan. Mungkin apa, Navuzin ni tengok dia lama dah, lepas tu dia dia offer lah pada ni Kali ni. Dia ni sebelum tu kita tak, kita posisi dia, kita cakap posisi dia, dia main sebagai defend. Tapi istimewanya Kali De Muga ni, dia boleh main juga sebagai right mid, apa, bahagian right midfield ya. Dia boleh main juga sebagai right midfield. Itulah istimewa dia. Dia boleh main sebagai dua posisi lah. Kali De Muga ni dia boleh main sebagai defend dengan right midfield. Maknanya untunglah kita dapat dia. Bagi aku untunglah kita dapat dia. Maknanya yalah, boleh main sebagai dua posisi kan. Maknanya dok rugilah kita ambil dia. Dia pun kita nak tahu, dia pun apa, dia pun main dengan Filipin juga. Orang kata mungkin dia sebab lama sangat kot main dengan kelab Filipin, dia apa, naturalisasi je. Maknanya natural lah, macam macam ni lah, macam Sumareh kan. Macam Sumareh, gitulah di Malaysia ni. Maknanya mungkin dia duduk lama sangat kat Filipin, dia boleh main sebagai ni lah, sebagai national team lah kat Filipin. Maknanya main dengan team Filipin lah, peringkat kebangsaan lah, peringkat ni, peringkat apa, peringkat kebangsaan lah, peringkat negara Filipin. Tu lah untung dia. Dia tengok dia pun, maknanya dia main juga dengan Filipin. Maknanya bukan calon-calon orang lah, bukan calon-calon orang dia ni, Kali De Muga ni. Tu kita tak sabar lah, penyokong kita tengok pun ramai penyokong-penyokong rasa kata dia power kot lah. Kita tengok pun video-video dia pun dalam YouTube, ada video dia power juga dia ni kan. Kita tengok dia pun apa, ada menjaga gol juga masa dia di Filipin. Di sebelum ni pun di apa, dok silat di di Chonburi pun tahun lepas dia menjaga satu gol di sebelum Cheges tu. Dia main sekelab sebelum Chonburi, apa, team Cheges tu, dia menjadikan 9 gol. Maknanya kita tengok situ banyak gol lah kan. Maknanya dia
kita tengok dia ada potensi lah. Maknanya ramai penyokong rata-rata memang dah ugilah kita ambil dia kan. Maknanya kita, memang dah ugilah kita ambil dia. Kita ambil kali dia muga ni. Okay, bagi pendapat aku dua-dua ni sebab dia nak join TFC, Terengganu TFC, mungkin sebab kita tahu Terengganu TFC tahun depan 2021 dia akan join ke apa, akan main Asia kan, peringkat Asia. Maknanya situ salah satu orang kata tak ikang lah untuk pemain tu masuk sendiri ke satu team tu kan, sebab boleh dapat main AFC kan. Maknanya kita main di peringkat Asia, maknanya tu peringkat salah satu sebab lah dia nak join apa TFC, ataupun sebab gaji kita dah tahu lah. Mungkin Terengganu offer apa tawar kepada dua orang pemain ni lebih tinggi daripada kelab lama dulu dia ke kan, kita tak tahu. Sebab kita tahu Terengganu pun sekarang ni nak menjimatkan kos sebab ni lah pandemik COVID-19 ni. Kita tahu mungkin dia nak menjimatkan kos, tapi apa mungkin Terengganu ni offer lebih tinggi lah daripada team dua sebelum ni tu. Dua orang lah, dua orang pemain Poksoh lah dia akan bersama dengan Terengganu untuk 2021. Kata-kata penyokong, kalau aku bagi pendapat aku, dia kita tengok dulu gana lah, kita tengok dulu. Rasanya tak ada masalah, tak ada masalah lah, sebab kita pun tahu ramai sebelum ni 5 orang pemain pot kita tu kan, Sanjar, Litak pun semua tu dok ditawarkan kontrak, David Da Silva semua tu. Jadi itulah mungkin dia ambil yang okey, orang kata mungkinlah murah, tapi dia offer lebih tinggi ke, Terengganu offer lebih tinggi daripada kelab sebelum ni, tapi tapi berkualiti lah orang kata, berkualiti. Kualiti tu ada. Yang penting kualiti tu ada. Kita tengok, gana-gana pun kita tengok lah permainan dia, mungkin lepas ni ada perlawanan friendly ke apa kan, kita tak tahu. Kita tengok dulu, kita tengok lah gana. Okay, kita harap dua orang pemain pot yang soh ni, apa harapan kita semua penyokong Terengganu ni, mestilah untuk memperkuatkan lagi lah bahagian ni apa, bahagian serang kita kan, bahagian defense. Okay, orang kata boleh dikatakan boleh memperkuatkan lagi lah Terengganu FC untuk tahun depan. Okay, kita tunggu juga next berita apa-apa, kita tak tahu kan. Ni soh lah dua orang, nanti mungkin Terengganu akan umur lagi esok lusa, kita tak tahu. Okay, itu saja daripada aku untuk hari ni lah. Okay, kita jumpa lagi video akan datang. Okay, assalamualaikum.